Renungan Sabda Tuhan 8 September 2021. Pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Maria wanita yang taat, setia dan rendah hati. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini gereja sejagat bersuka cita atas pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Gereja memberi penghormatan khusus di pesta kelahiran Maria ini karena peran pentingnya dalam karya keselamatan Allah. Maria bukanlah seorang wanita yang hebat sekali sampai Allah berkenan menjadikannya sebagai bunda untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Maria hanyalah seorang wanita biasa dan sederhana. Namun, Allah telah membuatnya menjadi seorang wanita yang sungguh-sungguh berarti. Justru sikap iman Maria yang taat, setia dan rendah hati telah membuat dia bersikap terbuka untuk mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Seperti Maria, kita juga harus memiliki sikap iman yang taat, setia dan rendah hati dalam menerima setiap tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, kendati pun terkadang kita memandang diri kita sangat tak berarti, tetapi Allah dapat membuat kita menjadi sangat berarti dalam karya keselamatannya. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Mari, di pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini, kita diajak untuk lebih banyak belajar dari Maria, dan yakinlah bahwa Allah selalu merencanakan sesuatu yang baik dan berarti untuk hidup dan panggilan kita. Tuhan memberkati. Amin.